Saudara umum tahu, nadi ekonomi negara adalah sektor import dan ekspor. Angkanya setiap bulan dipantau rapat sebagai penanda aras kepada prestasi semasa. Namun faktor luaran yang amat tidak menentu menyebabkan kebergantungan terhadap sektor ini amat terhad. Sebab itu, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matred bertindak lebih agresif dengan menerokai pasaran ekspor baru. Zafirah Muhammad Kamal punya butiran lanjut. Soal Malaysia menjadi pengeksport nombor satu adalah tidak penting. Apa yang penting, ekspor dan perdagangan negara mampu menjadi sumber untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan kedudukan ekspor negara mencecah RM1 trilion tahun lepas serta sasaran pertumbuhan ekspor 10.6% setiap tahun, sudah pasti Malaysia bakal menjadi salah sebuah negara pengeksport terkemuka. Ternyata faktor-faktor yang menyumbang kepada ekspor negara adalah faktor pasaran dan permintaan. Di samping itu, kerajaan turut mengambil langkah positif dan proaktif untuk menyediakan prasarana pelaburan positif. Model ekonomi baru, Economic Transformation Program dan sebagainya adalah usaha untuk negara terus meningkatkan daya kita untuk memperkenalkan barangan dan perkhidmatan baru kepada pasaran antarabangsa. Dan ini sudah tentunya akan meningkatkan keupayaan negara untuk menambahkan lagi share kita dalam pasaran dunia. Pasaran tumpuan matrik kini terbahagi kepada pasaran pesat membangun, pasaran baru membangun, pasaran negara tradisional dan pasaran di mana Malaysia mempunyai hubungan FTA. China, India, negara-negara kerjasama teluk dan Afrika akan cuba diketengahkan oleh matrik. Namun, pasaran-pasaran tradisional tidak diketepikan. Dengan unjuran ekonomi dunia bakal berkembang 4.2% tahun ini, tidak dinafikan bahawa ekspor Malaysia juga akan turut meningkat. Industri elektronik masih lagi menjadi penyumbang ekspor terbesar, diikuti dengan barangan sumber seperti perabot serta bahan kimia. Namun, harus diingat, situasi luar kawalan seperti pergolakan di Timur Tengah dan yang terbaru bencana alam tsunami di Jepun sudah pasti akan memberi impak kepada angka ekspor negara. Umpamanya, harga minyak sekarang meningkat. Ini mempunyai kesan yang positif dan juga negatif kepada Malaysia. Kerana dari segi positifnya, Malaysia adalah pengeksport minyak. Jadi pendapatan kita mungkin meningkat. Tetapi dari segi negatifnya, kenaikan harga minyak juga akan menjejas permintaan untuk barangan lain. Dalam usaha meningkatkan nilai perdagangan, Matred sedar Malaysia tidak seharusnya bergantung kepada ekspor 100%. Namun, usaha akan terus diperkiatkan demi memastikan fundamental ekonomi kekal berdaya saing khususnya di peringkat global. Laporan Zafirah Muhammad Kamal, TV1.